Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AR Vlognya Jajaka bareng gue, ya Adit Pelara. Oke guys, sekarang gue mau bikin video reaction lagi. Ini ada karya terbaru lagi dari Mbak Vina Fan. Karena di sini dia bikin perparodian dari skin film Gucci Hutahe. Di mana ini juga, di skin ini juga pernah ada beberapa orang yang memparodikan juga. Dan kemarin juga gue sempet reaction di channelnya siapa gitu yang, mohon maaf, yang ada banci-bancinya gitu kan, yang cowok dibuat cewek gitu kan, yang mereka memparodikan di skin ini juga. Dan sekarang diperparodikan sama Mbak Finepen juga, dan juga sama Chan Berju. Tapi gak tahu lagi tuh ada yang lain-lainnya lagi deh. Dan juga mungkin buat kalian ada yang belum nonton videonya ataupun ada yang belum lihat atau gimana, ayo sekarang kita tonton bareng-bareng dan sekarang kita reaction bareng-bareng buat Vina Lovers. Ayo merapat. Sekarang tanpa panjang lebar saja, langsung saja kita reaction videonya guys. Sekarang gue mau pakai ini dulu. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita play videonya. Daw. Kalau pakai ini tuh enak guys, suaranya itu benar-benar kayak di sound gede gitu loh. Kalau nggak pakai ini kecil. Oh show. Si Chan sampai dibuka-buka ini. Anda jangan terkelepak-kelepak ya. Asik gayanya. Gua ngelihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Asik. Ngomong asik aja padahal gak ngerti ya, tapi ada di bawahnya, tapi kayak gue gak lihat ke bawahnya karena keren ya lipsinya, bener-bener kayak pas banget gitu. Tahu-tahu. Asik. Kuci-kuci Hutahe. Aja pernah gue gak ngerti itu artinya apa. Gak lihat juga di bawah. Rani. Oh, mama. Disut dari bawah, rok pendek lagi. Iya, se. Asik. Harusnya se. Lepar kacamatanya kan. Bo lo. Wo milegi to kya karunga? Ha. Aise. Uske samne jhuk ke apni baahein phaila ke. Tapi Chan gila keren banget ya lip sync-nya di sini. Dabber itu lebih susah loh daripada up. Oh. Aise. Ininya bibitnya. I love you. Hai. Excuse me. Sebentar. Kalau menurut kalian ini kan Chan Berju, satu lagi Mbak Pira. Kalau ini tuh cewek apa cowok ya? Tapi kok gua mohon maaf banget nih karena mukanya mirip banget sama cewek. Terus gesturnya juga cewek, tapi kayak bodinya agak maco begitu loh, dan tapi ininya gede banget gitu loh. Asik. Cewek apa cowok sih? Gue kayak, tapi kalau cewek tapi kok gagah banget ya. Tapi kalau cowok, tapi kayak, kalau cowok, gimana sih kok kayak liar gitu. Maksudnya kalau cowok tapi kayak agak sedikit cewek, tapi kalau cewek kayak agak keker gitu loh. Asik. Ini kalau menurut gue sih gokil ya, dabernya keren. Dabber sih? Maksudnya lip sync-nya itu loh. Anjay lagi. Harusnya kan botak ya, di aslinya botak. Ini ditempelin pakai itu, sarung apa itu? Kerucutan apalah. Kok keren banget actingnya ya.
वही पहन लिया हां तुम्हें कैसे पता है सर मैं टीना को बचपन से जानता हूं बचपन से जानता राइट सर रियली Kalau Pinapan bener-bener hafal banget liriknya kayaknya. Kalau Chan liriknya masih ada yang nggak apa tapi emang pas banget. Gila, 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 gila. Tuh kan, Mbak Pina, sama semuanya. Luhe, Mbak Pauhe, gitu kan. Tuh, Saluhe, Merehe. Gitu. Hei. Hai. Ini gokil ya. Tuh kan, gagah banget ceweknya ya. Gue ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, tapi gue lebih fokus ke parodinya sih. Oh, wow. Gokil ya. Ini kalau menurut gue sih perparodian. Oh, ama bukan parodi, maksudnya acting kita secara langsung ngomong dan juga acting kayak parodi kita ngomong tapi kita ngikutin yang aslinya itu lebih susah kalau menurut gue sih. Kita lebih baik ngomong begini langsung interaksi daripada kita suaranya udah ada tapi kita ngomong gini kayak emang apa-apa itu kayak lebih susah kalau menurut gue. Dan di sini yang paling gokilnya itu Mbak Pina. Mbak Pina ini dia emang bener-bener hafal banget liriknya ya. Maksudnya bukan lirik, teksnya. Teksnya dan kata perkatanya gue sama banget, sama banget. Dia sampai tadi ngomong nah, no, nah apa tadi gue gak ngerti ngomongnya, itu bener-bener sama banget. Kalau di Chan ini, si Chan ini ada yang masuk ada yang masuk ke teksnya, ada yang enggak, tapi gesturnya dia mirip banget sama yang di aslinya gitu. Gesturnya dia, mimiknya juga, dan aduh gila gokil. Dan untuk si cewek yang tadi yang rambutnya pendek itu yang jadi Anjeli. Yang jadi Anjeli itu gue juga bimbang, ini bingung antara itu sebenarnya cewek apa cowok gitu. Gue kalau dibilang cewek tapi agak ke cowok-cowokannya, tapi kalau dibilang cewek agak ke gimana sih, gue bingung. Ya udah pokoknya gitulah, mungkin kalian lebih tahu, mungkin kalian lebih paham karena gue cuma mengelontarkan ya, maksudnya hanya berkata-kata dengan apa yang kita lihat gitu kan, dan kalau emang salah minta maaf. Oke, okay, pokoknya gila, gue suka banget sama perparodian ini karena gila ini gokil banget dan sangat-sangat pokoknya keren deh, menghibur banget. Gila sih, yang paling bikin greget aja itu di sini aktingnya Chan. Dia aduh gila deh, luar biasa pokoknya. Mbak Pina juga gila. Aduh, keren. Pokoknya gue sih untuk gue yang rasain ya di yang parodi ini, gue senang, gue bahagia, pokoknya gila deh, suka-suka, selalu suka dengan karya mereka karena selalu menghibur dan selalu gokil dan luar biasa. Gimana pendapat kalian? Kalian boleh komen di bawah, jangan berpendapat sendiri lah, bagi-bagi. Makanya kalau komen di bawah kan jadi, ini gue jadi tahu nih, oh pendapat kalian tuh gini, ada yang pendapat begini, ada yang pendapat gini, kan gue sekarang cuma taunya pendapat gue sendiri doang gitu kan. Oke okay guys, sekarang gue mau lanjut lagi nge-reaction perparodian yang lain lagi karena sekarang gue mau nge-reaction beberapa perparodian, tadi gue udah nyiapin beberapa video. Dan oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.